Oke bro, ini yang ditunggu teman-teman semua. Ini Ragasa tahun 2001, FE349, 120 PS tahun 2001. Nah ini suratnya posisi dump truck. Kita lihat dari kabinnya dulu. Kalau kabin ini masih tipis. Dashboard, ya dashboard lumayan lah. Udah rapi-rapi banget tapi lumayan. Untuk depannya juga masih tipis. Turbo intercooler, ini bukan hanya sekedar tulisan, tapi memang benar-benar sudah turbo intercooler. Masih tipis. Penampakannya kayak gini. Nah, kita ke baknya. Kalau baknya ini ya lumayan bro, tapi tidak begitu besar-besar banget. Kalau ininya, kanalnya ini kanal 15, gede. Jadi ya setara dengan sasis ukurannya. Aduh, nah. Setara dengan sasis bro kanalnya. Kanalnya gede, kanal 15. Kalau ada yang ngomong apa sih itu, ya wis itulah, punya kanalnya 15. Sasis, kalau sasis bagus bro. Tapi habis set ulang. Untuk baut, baut nap masih kecil-kecil. Ini kecil ya bro, baknya ini paling ini sekitar ya kurang lebih 3,8 lah, 3,8 sampai 4 kubik paling sekitar itu. Ban yang sebelah kanan ini pakai Aulus. Nah, oke, saya kira kabin udah, bak udah. Nah, kita jungkit, kita ke sasisnya sama ke mesinnya. Nah, ini nih juragan. Nah, ini ngedam ya, guys. Ini ngedam tuh. Tuh. Halele, baknya ini. Untuk mesin ini sudah pakai turbo, pakai intercooler, dan juga ini power steering. Tapi power steeringnya ini bukan power steering asli HD, tapi ini buatan. Tapi setidaknya sudah ada power steeringnya bro. Tuh, kalau mesin waras. Sudah turbo intercooler
Kalau sesisnya yang sini depan. Yang dalam kita lihat, karena pakai dam ini jadi posisinya lihat enak. Banyak yang sini pakai Aulus, bro. Nah, ini bak damnya yang dalam ini bergelombang. Kalau yang kanan kiri terlihat rapi. Oh, yang luar rapi. Ini bak damnya, kalau tempat saya ngomong bak dam lanang, ini kanalnya kanal gede nih, bro. Tuh. Berapa ini? 70 apa 80 ini? Gede. Nggak nyakep. Sayang saya nggak bawa skate mat, jadi nggak bisa tahu ukur. Tapi sekitar 70-80 itu, gede. Kalau mesin waras. Ini banyak yang depan ya, bro, kelihatan ya. Oke, saya turunin dulu. Oke, bro, kalau teman-teman ada yang minat, silahkan teman-teman hubungi kontak saya. Ada di deskripsi video, ada harganya, ada alamatnya, ada kontak saya. Teman-teman bisa datang ke situ. Oke, gitu dulu. Sehat selalu buat teman-teman semua. Semoga bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua.